رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين أولياء الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم امين. اما بعد، الحمد لله، ketemu lagi kita di siri pembacaan kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talfisi Da'wat wal-Adhkar Al-Mustahabbah fi Al-Layl wal-Nahar karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyaiqihi wa talamiyatihi wa masyaiqina fi Dharain. Amin. Baik, sebelum itu saya mohon maaf sebabkan pada majlis yang kemarin tiba-tiba ada masalah teknikal sikit. Jadi kita sambung kembali ataupun kita ulang balik lah. Ulang balik sebab majlis yang lepas tak sempat nak habis. Kita terpaksa ulang balik sebab dia akan di akan di upload ke YouTube. Jadi kita terpaksa ulang balik lah. Baik, kiranya hari ini kita di majlis yang ke-128. Masih lagi dalam kitab Azkar al-Jihad. Azkar al-Musafir. Kitab Azkar al-Musafir. Zikir-zikir berkenaan dengan dalam perjalanan ataupun semasa dalam permusafiran. Ini sebelum, semasa dan juga selepas bermusafir. Dan kita pada masuk pada bab yang ketiga, babu azkarihi inda iradatihi al-khuruj min baitihi. Ini bab berkenaan dengan zikir ketika mana dia nak keluar, seseorang dia nak keluar daripada rumah dia untuk bermusafir. Ini sebelum dia buka pintu untuk dia keluar bermusafir. Kita dah baca dulu sebelum ni berkenaan dengan apa yang perlu dia lakukan ketika timbul ataupun dia berniat untuk musafir, iaitu dia perlu istisyarah, dia perlu minta pendapat, minta pandangan daripada orang yang dia siqah, daripada orang soleh, daripada orang alim untuk dia musafir. Kemudian dia lakukan
istikharah, iaitu dengan melakukan solat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa keperluan untuk dan musafir tersebut. Kemudian ini kita pada bab ketika sebelum dia nak keluar daripada rumah dia. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yustahabbu lahu 'inda iradatihi al-khuruj an yusalli rak'atain. Digalakkan, dianjurkan bagi mereka ataupun bagi seseorang yang dia nak keluar daripada rumah dia, yakni dengan tujuan untuk bermusafir, untuk dia lakukan solat 2 rakaat atau lebih dikenali sebagai solat sunat musafir, iaitu dengan niat solat sunat musafir. Di hadis al-Muqattam Ibn al-Miqdam as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min rak'atain yarka'ahuma indahum hina yuridu safaran. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat daripada Muqattam, daripada Muqattam, tapi setelah ditahqiq, setelah dikaji oleh para ulama, nama sebenar beliau bukanlah Muqattam, yang ni perawi ini bukan Muqattam, tapi disebabkan apa berlakunya salah ataupun tashif, yakni salah tulisan ataupun seumpama dengannya, tapi yang nama sebenar beliau adalah, nama perawi ini adalah Mut'im, Al-Mut'im Ibn al-Miqdam as-sahabi, tapi juga setelah dikaji beliau bukanlah di kalangan sahabat, juga berlakunya tashif, berlakunya salah tulisan atau salah cetakan. Tapi setelah dikaji ianya adalah As-San'ani, bukannya As-Sahabi. As-San'ani merujuk kepada nisbah kepada tempat beliau menetap, iaitu sama ada As-San'ani di Dimashq, yakni di Damsyik, Syria, ataupun di San'a, yakni di Yaman. Wallahu a'lam. Dan beliau adalah di kalangan daripada tabi'in, di kalangan daripada tabi'in. Sebab beliau pada waktu masih kecil lagi beliau dah sempat bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini nama sebenar beliau Al-Mut'im Ibn al-Miqdam As-San'ani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma khallafa ahadun. Ini beliau meriwayatkan, yani hadis ni dikira sebagai hadis yang mursal sebab beliau menghazafkan, ini tidak menyebut perawi di kalangan sahabat, para sahabat. Jadi beliau terus meriwayatkan seolah-olah beliau bertemu dengan, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak mendengar pun. Maka ini dikira sebagai hadis yang mursal. Jadi mursal ni di antara hadis yang dhaif lah. Beliau berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min rak'atayn yarka'uhuma 'indahum hina yuridu safaran. Yani tidaklah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang, yani sebelum dia keluar pada rumah dia untuk bermusafir, yani pada sisi keluarga, yani di sisi ahli keluarganya, yani dia tidak ada yang dia tinggalkan melainkan yang afdal daripada solat 2 rakaat. Yani dengan solat sunat musafir itu lebih baik yang ditinggalkan kepada ahli keluarganya. Hina yuridu safaran, ketika mana dia berniat untuk bermusafir, itu adalah tinggalan yang lebih afdal. Maksudnya seolah-olah dia tafwid al-amr, so dia menyerahkan urusan keluarga dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga mereka. Itu seolah-olah rawah Tabarani, riwayat tersebut daripada Imam At-Tabarani. Ada banyak lagi hadis berkenaan dengan
masyru'nya, yakni disunatkan, ya, dianjurkan solat sunat musafir ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi kana la yanzilu, yani kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanzilu manzilan illa wadda'ahu bi rak'atain. Yani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan turun, yani tidak akan keluar daripada tempat kediaman, sama ada dari rumah ataupun khemah, melainkan baginda akan wada', wada', iaitu meninggalkannya dengan, sebelum meninggalkannya dengan melakukan solat dua rakaat, rakaatain. Hadis tersebut hadis hasan gharib, seperti mana dinilai oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, dan juga hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang sahih oleh al-Imam As-Suyuti. Baik. Qala ba'du ashabina yastahabu an yaqra'a fil ula minhuma ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kata sebahagian ashab, yani ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan dianjurkan untuk membaca pada rakaat yang pertama, yani pada solat sunat musafir tersebut, selepas mana dibacakan al-Fatihah, dibaca surah al-kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua dibaca qul huwallahu ahad, yani surah al-ikhlas. Wa qala ba'dhum, manakala sebahagian para ulama yang lain, ya, mengatakan bahwasanya dibacakan yaqra'u fil ula ba'da al-fatihah qul a'udzu bi rabbil falaq, ya, dibaca pada rakaat yang pertama, yani selepas dibacakan al-fatihah, dibaca surah qul a'udzu bi rabbil falaq, yani surah al-falaq. Wa fi tsaniyah qul a'udzu bi rabbin nas, pada rakaat yang kedua dibacakan surah An-Nas. Itu dua pilihan yang kita ada, yang dianjurkan ataupun seperti mana dilakukan oleh para ulama. Pada rakaat solat rakaat yang pertama dibaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas. Manakala pilihan yang lain, pada rakaat pertama dibacakan surah qul a'udzu bi rabbil falaq, dan juga pada rakaat kedua dibaca surah qul a'udzu bi rabbin nas. Tapi kita nak baca apa-apa surah pun, itu tak ada masalah pun. Wa idza sallama, apabila dia beri salam, yakni setelah selesai daripada solat dua rakaat tersebut, qara'a ayat al-kursi, dibacalah surah ataupun ayat al-kursi, ayat kursi. Faqad ja'a anna man qara'a ayat al-kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu shay'un yakrahuhu hatta yarji'. Telah warid, yani ada, maksudnya ada hadis, ada riwayat berkenaan dengan fadilat membaca ayat kursi ini, iaitu sebelum dia keluar daripada rumah dia dengan apa-apa tujuan, macam ada musafir ataupun nak buat kerja dan sebagainya, lam yusibhu shay'un yakrahuhu hatta yarji', maka dia tidak akan ditimpa sebarang kesukaran, apa yang tak disuka sepanjang perjalanan tersebut, hatta yarji', sehinggalah dia kembali ke rumah dia. Maksudnya fadilat membaca kursi ini sebelum keluar daripada rumah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanannya pergi dan balik. Cuma Imam Nawawi tak mendatangkan riwayat tersebut, tapi yang hadis yang sahih, seperti mana yang kita semua maklum, seperti mana yang kita pernah dengar, akan salah satu di antara fadilat membaca kursi ini, seperti mana riwayat daripada Sahih Bukhari sendiri, yang mana kisah tersebut yang kita maklum, yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditugaskan menjaga harta ataupun zakat Ramadan daripada tamar dan sebagainya, yang mana kisah seorang lelaki tua yang datang dan mencuri kurma tersebut. Setelah berlaku, setelah ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah, kali pertama ditangkap, dilepaskan sebab dia bagi alasan sekian-sekian. Kemudian kali kedua ditangkap, dia datang balik, kemudian curi kurma tersebut, dilepaskan dengan alasan sekian-sekian. Manakala kali ketiga, setelah ditangkap ketika mencuri kurma tersebut, dia bagi alasan, dan kemudian dia
Sayyidina Abu Hurairah kata, kali ini aku takkan lepaskan dan aku akan bawa kamu ke berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian setelah dia tak ada alasan lah, dia tanya Sayyidina Abu Hurairah, nak tak aku ajarkan akan satu perkara yang mana dengan baca ni kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata, bacalah apabila kamu nak pergi ataupun kamu nak tidur, bacalah ayat kursi. Disebutkan, dibacakan ayat kursi tersebut. Kemudian dia kata, apabila kamu baca ayat ni, kamu akan dijaga. Yani fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Yani sepanjang sepanjang waktu tersebut kamu akan dijaga oleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah benar berlaku perkara tersebut, diceritakan Sayyidina Abu Hurairah ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, kamu tahu tak siapa tu? Siapa yang kamu tangkap tadi, yang kamu lepaskan tadi? Kemudian Sayyidina Abu Hurairah kata tak tahu. Kemudian Rasulullah kata, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Syaitan sendiri yang mengajar tentang fadilat ayat kursi tersebut. Itu adalah satu-satunya riwayat riwayat syaitan kepada manusia. Syaitan mengajar manusia. Baik. Itu fadilat, fadilat yang sangat besar. Membaca ayat kursi, yani sebelum tidur dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara umumnya apabila kita membaca ayat kursi, kita akan dijaga sepanjang waktu tersebut. Dan memang fadilatnya betul. Apa yang saya sendiri dah amalkan sejak beberapa tahun, dan alhamdulillah mendapati ianya sangat sangat mujarab, sangat mujarab. Hampir berlaku, boleh dikatakan hampir berlaku perkara yang tak diinginilah. Tapi alhamdulillah dengan berkat membaca kursi tersebut, Allah Ta'ala pelihara. Alhamdulillah. Baik. Faqad jaa'a anna man qara'a ayatul kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibu shay'un yakrahu hatta yarji'. Ada riwayat mengatakan bahawasanya fadilat membaca kursi ini sebelum keluar daripada rumah dia akan dijaga, yakni tidak akan ditimpa sebarang perkara yang tak diingini sehinggalah dia kembali balik ke rumah. Baik. Wa yustahabu an yaqra'a surah li'ila fi Quraisy. Kemudian dianjurkan juga untuk membaca surah Quraisy. Ini li'ila fi Quraisy. Faqad qala al-Imam As-Sayyid al-Jalil Abu al-Hasan al-Qazwini al-Faqih al-Syafi'i sahib al-Karamat al-Zahirah wal-Ahwal al-Bahirah wal-Ma'arif al-Mutadhahirah innahu amanun min kulli su'. Itu di antara fadilat baca li'ila fi Quraisy, surah li'ila fi Quraisy. Seperti mana disebutkan al-Imam As-Sayyid al-Jalil Abu al-Hasan al-Qazwini, faqih Syafi'i, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, sahibul karamat az-zahirah, yang mana dia dikenali sebagai seorang yang memiliki karamah yang nyata. Wal ahwal al-bahirah wal ma'arif al-mutadhahirah. Maksudnya di sini beliau dianggap sebagai seorang yang ataupun seorang wali lah, seorang wali. Beliau mengatakan bahwasanya innahu amanun min kulli su'. Itu yani pindahu, yani surah membaca surah Quraisy tersebut aman, dia akan memberi keamanan kepada membacanya daripada min kulli su', daripada sebarang perkara yang tak disukai, ya, yani dijaga daripada sebarang perkara keburukan, daripada keburukan, yani sepanjang masa tersebut. Qala Abu Thahir Ibnu Jahshuyah aradtu safaran wa kuntu khaifan minhu fadakaltu ila al-Qazwini as'aluhu al-du'a faqala li ibtida'an min qibali nafsihi man arada safaran fafadhi'a min aduwin aw wahshin falyaqra' li'ila fi Quraysh fa'innaha amanu min kulli su' faqara'tuha falam ya'rid li'aridun hatta al-an. Yani al-imam Abu Thahir ibn Jahshuyah dia cerita sendiri tentang fadilat, di antara fadilat membaca surah li'ila fi Quraysh tersebut. Dia kata, aradtu safaran, yani aku nak musafir, wa kuntu khaifan minhu, tapi aku rasa takut, bimbang akan berlaku sesuatu perkara yang
Takdir ini berlaku sepanjang dalam pemusafiran tersebut. Fadakhaltu ila al-qadhini as'aluhu du'a. Kemudian dia pergi menghadap, pergi berjumpa dengan tok guru dia, Imam Al-Qadhini yang kita sebut tadi, Faqih Syafi'i tadi. As'alu du'a, as'aluhu du'a, dia dengan tujuan dia nak minta doa supaya dia selamat dalam perjalanan dia. Faqala ibtida'an min qibli nafsihi. Tapi belum sempat dia cerita sebut, dia minta doa tersebut. Dia maksudnya Imam Qadhini dah tahu dah niat ataupun apa tujuan, tujuan apa dia pergi berjumpa tok guru dia tersebut. So dia memang dia wali lah, dia dah tahu dah tujuan yakni Al-Imam Al-Tahir Ibn Jahshiyah tersebut. Dia kata man arada safaran, siapa yang, sesiapa yang dia nak bermusafir, dia nak keluar bermusafir, fa fadhi'a min aduwin aw wahshin, tapi dia rasa takut sebab ada musuh ataupun dia ataupun ada binatang buas dan seumpama dengannya, fal yaqra', maka bacalah liila fi quraish, ini baca surah Quraish tersebut secara keseluruhannya, fa innaha amanun min kulli su', kerana ianya ada memberi keamanan dengan izin Allah, min kulli su', daripada segala keburukan. Fa qara'tuha, maka Imam Abu Tahir Ibn Jahshiyah pun membacalah surah liila fi quraish tersebut, falam ya'rid li 'aridun hatta al-an, maka aku tidak ditimpa sebarang musibah, sebarang keburukan sehinggalah sekarang. Itu di antara fadilat membaca surah Quraisy. Dan kata Imam Al-Imam Ibn Al-Jazari, salah seorang pakar ataupun ulama qiraat, beliau mengatakan bahwasanya ianya juga mujarab, sangat mujarab. Yang ini membaca surah Al-Ilaf Quraish sebelum keluar daripada rumah, dia akan dijaga daripada sebarang keburukan. Baik. Wa yustahabu idza faragha min hadhihi al-qira'ah ay yad'u bi ikhlasin wa riqqatin. Yani di, yani setelah mana dia selesai membaca surah tersebut, ini surah ataupun ayat kursi dan juga surah Quraisy tersebut, maka hendaklah dia berdoa dengan ikhlas dan juga riqqah, dengan lemah lembut. Wa min ahsani ma yaqul, dan di antara doa yang terbaik yang boleh dibaca, Allahumma bika astain wa 'alaika atawakkal, ya Allah, dengan engkau lah aku meminta pertolongan dan juga kepada engkau lah aku bertawakal, yakni menyerah diri. Allahumma dzallil li su'ubata amri, ya Allah, mudahkanlah apa, mudahkanlah bagiku apa yang sukar dalam setiap urusanku. Wa sahhil 'alayya mashaqqata safari, dan juga mudahkanlah, permudahkanlah bagiku kesukaran sepanjang dalam permusafiranku. Warzuqni minal khairi aktsara mimma atlub, dan kurniakanlah, yani kurniakanlah, rezekikanlah kepadaku akan kebaikan lebih banyak daripada apa yang aku minta, ya Allah. Wasrif anni kulla syarr, dan jauhkanlah aku daripada segala keburukan. Rabbi syrah sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wanawwir qalbi, dan terangilah hatiku, yani dengan dengan keimanan, dengan cahaya petunjuk. Wa yassir li amri, dan pemudahkanlah urusanku. Allahumma inni astahfidhuka wa astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama an'amta 'alayya wa 'alayhim bihi min akhiratin wa dunya fahfazna ajma'in min kulli su' ya karim. Yani ya Allah, aku meminta ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu. Wa astaudi'uka nafsi, dan aku serahkan kepadaku, kepadamu diriku, wadini, dan juga agamaku. Wa aqaribi, dan juga kaum kerabatku. Wa kullama an'amta 'alayya, dan semua perkara yang engkau berikan, yang engkau nikmatkan kepadaku. Wa 'alaihim, dan juga kepada mereka, yakni kepada ahli keluargaku, yakni kaum kerabatku.
alaihim bihi min akhiratin wa dunya, sama ada nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Fahfazna ajma'in, maka engkau jagalah kami, peliharalah kami kesemuanya. Min kulli su', daripada keburukan, daripada segala keburukan, ya karim, wahai Tuhan yang maha pemurah. Wa yaftati'u wa yaftatihu du'aahu wa yaftimuhu bitahmid lillah ta'ala. Itu dia ada di antara adab membaca doa ni, iaitu dimulakan dengan membaca tahmid, yakni dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Dan wa yaftimuhu, dan juga menutup doanya dengan juga alhamdulillah. Wassalati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan juga dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara adab membaca doa, dimulakan dengan, yang dibuka doa tersebut dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sama juga ditutup dengan perkara tersebut. Wa idza nahadha min julusihi, dan apabila dia dah selesai berdoa, dia nak bangun dari tempat duduk dia, falyaqul, maka nak dia diucapkan seperti mana diriwayatkan, ma rawainahu an Anas radhiyallahu anhu, seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yurid safaran illa qala hina yanhadu min julusihi, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah baginda akan bermusafir melainkan baginda akan mengucapkannya ketika mana baginda bangun dengan niat untuk musafir. Jadi setelah selesai solat dua rakaat dan berdoa, waktu bangun tersebut baginda akan ucapkan, Allahumma ilaika tawajjahtu, ya Allah, kepada engkau lah aku menghadapkan mukaku. Wa bika tasamtu, dan dengan engkau lah aku berpegang, itu minta perlindungan. Allahumma kfini ma hammani, ya Allah, cukupkanlah apa yang merunsingkanku. Wa ma la ahtammu lahu, dan apa juga perkara yang aku tak runsingkan. Allahumma zawidni taqwa, ya Allah, tambahkanlah bagiku taqwa. Waghfir li zambi, dan ampunkanlah dosaku. Seperti mana kita maklum, doa Nabi ataupun minta apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keampunan ni, bukanlah maksud baginda seorang yang berdosa minta keampunan dosanya, tapi sebaliknya dengan tujuan untuk mengajar kepada para sahabat dan juga kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa dan juga maksiat. Allahumma zawidni taqwa waghfir li zambi wawajjihni lil khairi aynama tawajjahtu, dan dorongkanlah aku untuk melakukan kebaikan sepanjang mana aku walau di mana juga aku berada. Maksudnya lebih kurang macam itulah, wajihni lil khair aynama tawajjahtu, yani berilah petunjuk kepadaku untuk melakukan, berilah kekuatan kepadaku untuk melakukan kebaikan sepanjang mana di mana jua aku berada. Baik. Nah, itu di antara apa yang disunatkan ketika mana dia, seseorang tersebut, dia dah nak keluar daripada rumah dia. Sebelum buka pintu, apa yang perlu dilakukan, iaitu dengan melakukan solat dua rakaat, kemudian dibaca surah tertentu, surah tersebut, kemudian dibaca surah ataupun ayat kursi, kemudian dibaca surah Quraisy, dan juga doa yang kita bacakan tadi. Itu di antara adab, adab sebelum bermusafir. Kemudian babu azkarihi idza kharaja, bab zikir-zikir yang disunatkan untuk dibacakan ketika mana dia dah keluar daripada rumah dia. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Kita bertemu lagi di hari Isnin lah, insyaAllah, pada waktu yang sama insyaAllah. Dan
Poin baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul asr. Allahumma salli afdala salatin ala asadil makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadil makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. تم كثير برسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.